Chainsaw Man The Brutal Anime Action Series You Need to Watch. Halo semuanya, bagi kamu yang suka dengan genre action dan horror, pasti sudah tidak asing lagi dengan anime Chainsaw Man. Anime ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Denji yang memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya menjadi manusia berbadan gergaji mesin. Denji harus berjuang melawan berbagai macam musuh yang mengancam keamanan dunia. Sambil mencari tahu mengapa dirinya bisa mengubah diri menjadi Chainsaw Man, bersiaplah untuk menyaksikan aksi dan kekerasan yang tak tertanggungi dalam anime ini. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Anime Chainsaw Man adalah serial manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Tatsuki Fujimoto. Serial ini pertama kali diterbitkan pada bulan Desember tahun 2017 dan telah menjadi salah satu anime terpopuler di dunia. Cerita dari anime Chainsaw Man berpusat pada seorang pemuda bernama Denji yang merupakan seorang hunter monster. Denji memiliki sebuah Chainsaw Man yang bisa diubah menjadi manusia bernama Pochita yang memiliki kekuatan besar. Pochita merupakan hasil dari reinkarnasi setan yang terikat dengan Denji. Meskipun Pochita memiliki kekuatan yang luar biasa, ia juga memiliki kelemahan yang harus diatasi oleh Denji agar tidak merusak kehidupannya. Di dalam anime Chainsaw Man terdapat berbagai macam monster yang harus dihadapi oleh Denji dan Pochita, mulai dari monster yang terbuat dari kayu hingga monster yang memiliki bentuk yang aneh dan menyeramkan. Selain menghadapi monster, Denji juga harus menghadapi berbagai macam musuh yang ingin menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi. Denji harus berusaha keras agar tidak terjebak dalam keinginan orang lain dan tetap fokus pada tujuannya. Karakter-karakter dalam anime Chainsaw Man juga cukup unik dan memiliki kepribadian yang kuat, mulai dari Denji yang memiliki sifat periang dan selalu bersikap jujur hingga power seorang hunter monster yang sangat ambisius dan tidak tahu diri. Animasi yang digunakan dalam anime Chainsaw Man juga cukup bagus dan memiliki detail yang tajam. Efek-efek yang digunakan saat pertandingan antar hunter monster juga terlihat nyata dan membuat penonton merasa terbawa suasana. Musik yang digunakan dalam anime Chainsaw Man juga cukup enak didengar dan cocok dengan alur cerita yang ditampilkan. Lagu-lagu yang dipilih juga memiliki nuansa yang sesuai dengan tema anime ini. Anime Chainsaw Man sangat cocok ditonton oleh para penggemar anime yang menyukai aksi dan kekejaman. Meskipun terdapat adegan-adegan yang cukup mengerikan, anime ini juga memiliki pesan yang dapat dipetik dari penonton. Anime Chainsaw Man adalah seri manga karya Tatsuki Fujimoto yang telah diadaptasi menjadi anime oleh studio MAPPA. Seri ini mengisahkan tentang seorang remaja bernama Denji yang merupakan seorang bounty hunter yang tinggal di dunia yang penuh dengan monster dan demon. Suatu hari ia terpilih menjadi Chainsaw Man, seorang pemburu monster yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Salah satu yang menarik dari anime ini adalah perjuangan Denji dalam menghadapi musuh-musuhnya yang kuat. Ia tidak hanya harus bertarung melawan monster, tetapi juga harus berhadapan dengan organisasi yang ingin menggunakan kekuatannya untuk kepentingan sendiri. Selain itu, anime ini juga menampilkan karakter-karakter yang unik, menarik, dan ada Pochita, sebuah chainsaw yang menjadi teman setia Denji, serta Power, seorang wanita yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan menjadi mentor Denji. Kemudian ada juga Makima, seorang wanita misterius yang memiliki kekuatan yang belum diketahui. Grafis yang digunakan dalam anime ini juga sangat menakjubkan dengan detail yang tajam dan efek yang memukau. Aksi-aksi yang terjadi di dalamnya juga terasa nyata dan membuat penonton terbawa dalam kisah yang sedang berlangsung. Jika kamu merupakan penggemar anime yang menyukai aksi dan kejutan, maka Chainsaw Man adalah pilihan yang tepat. Seri ini akan mengajak kamu untuk ikut merasakan perjuangan Denji dalam menjadi seorang Chainsaw Man yang handal.
serta mengungkap misteri di balik kekuatan yang dimilikinya. Jangan lupa untuk menonton video konten YouTube tentang anime ini agar kamu tidak ketinggalan informasi dan update terbaru tentang seri ini. Setelah menonton video tentang anime Chainsaw Man, rasanya tidak terasa waktu telah berlalu begitu cepat. Berbagai adegan menegangkan dan emosional terus bermunculan seiring dengan perjalanan tokoh utama Denji dalam menghadapi berbagai rintangan yang dihadapinya. Denji memang bukan tokoh yang sempurna, namun ia terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. Banyak pesan penting yang terdapat dalam anime ini, seperti pentingnya persahabatan, keberanian, dan keberanian untuk terus berjuang meskipun terkadang terdapat rintangan yang sulit diatasi. Jika kamu belum pernah menonton anime ini, tidak ada salahnya untuk mencoba menontonnya. Kamu pasti akan terbawa oleh alur cerita yang menarik dan tidak akan merasa kecewa. Overall, anime Chainsaw Man merupakan salah satu anime terbaik yang harus kamu tonton. Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami, dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. See you!